Ultra Power Tycoon. Kita akan mencari kekuatan terbesar di Roblox. Bersiap Pogo yang nuklir Titan. 1, 2, 3. Keluarkan Pogo yang ini dia. 2 QB dan. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Pogo yang akan coba mainkan game Ultra Power Tycoon, di mana kita akan membuat kekuatan terbesar di Roblox teman-teman. Ini keren banget. Game ini lagi training-trainingnya di Roblox teman-teman. Kalian juga wajib coba ya. Dan Melobi lihat tadi bulannya dong. Bulannya udah berganti menjadi mata jubi. Sepertinya akan ada perang dunia Shinobi nih teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, untuk membuat kekuatan terbesar di Roblox, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Mpogoe dan taikan Mpogoe ada di sana. Mpogoe balik aja terlebih dahulu. Mpo, di sini ada talt. Apakah ini ekor teman-teman? Jadi kita akan membuat kekuatan ekor tuh gimana nih? Apakah temanya Naruto gitu? Bentar, bulannya ada 2 teman-teman. Mana yang bener nih bulan? Melobi masih belum tahu tentang game ini teman-teman. Apakah ini game tentang Naruto-Naruto gitu atau bukan, coy? Oke, kita mulai aja. Jadi di sini ada tempat untuk mengambil uang kita dan di sini ada mesin pembuat uang. Hahaha. Akhirnya Melobi mampu menciptakan mesin pembuat uang. Auto di penjara nanti Melobi nih. Melakukan pencucian uang teman-teman. Dan di sini ada droppernya lagi dan ada dropper lagi. Lihat nih, uang-uangnya mengalir teman-teman. Wah, seger banget bau-bau kekayaan Mpogoeng ya. Dan berikutnya di sini ada power pet. Kita akan beli. Oh, di sini ada senjatanya nih. Apakah benar Fox Claws? Wow, tangan cakar sini Mpogoe. Akan kukil kau, rasakan ini. Ya, meninggonya barengan dong. Itu adalah cakar rubah teman-teman. Mungkin ini berkaitan dengan QB kayaknya ya. Dan di sini ada dropper, kita akan beli. Dan dropper berikutnya harganya 3.500. Kita ambil uang kita di sini. Dan di sini ada tembok, langsung kita akan beli aja teman-teman. Temboknya berwarna kuning. Ini seperti identik dengan Naruto juga teman-teman. Dan di sini ada energi-energi listriknya gitu, coy. Keren juga nih. Di sini ada 2 kali cash. Sepertinya Melobi akan coba beli ini teman-teman. Harganya 400 Robux agar uang kita cepat terkumpulnya nih. Nah, Melobi udah beli dan uang kita akan berlipat-lipat ganda teman-teman. Ini adalah mesin pencetak uang dan ini adalah mesin pengganda uang, coy. Wow, 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 wow. Itu apaan, coy? Pakai itu Susanoo-nya Sasuke. Besar banget. Apakah itu miliknya Mpogoe? Yang bukan Mpogoe yang tadi di sini ya. Kayaknya Mpogoe yang tadi nge-lag. Wow, keren banget. Ini dia Kyuubi lawan Susanoo. Ayo sini kau Susanoo, lawan Melobi. Ya, dia menghilang teman-teman. Dasar noob, jangan pergi kau. Jangan pergi kau, akan kukil kau. Ayo sini kau, sini. Kepalanya kayak kepala naga gitu teman-teman. Jangan pergi, ayo lawan Melobi dong. Ya ampun, masa Susanoo takut dengan Melobi sih? Ayolah, ayolah, buka pintunya kawannya, ditutup please. Aku tidak akan membunuhmu, buka pintunya. Aku ingin jadi Susanoo. Ayolah kawan please. Ya ampun, pelit banget ya teman-teman. No, Mpogoe ngapain itu? Wow, Mpogoe memiliki kekuatan power teman-teman. Sini kau Mpogoe, lawan Melobi. Wow, apa itu coy kekuatannya? Keren banget, seperti pedang gitu terus berlistrik-listrik teman-teman. Keren. Oke, kita akan coba beli semua dropper ini. Dan kita akan beli clone energy strike. Maksudnya ini apa nih teman-teman? Kita akan coba dulu. Oke, wow, ada Kage Bunshin Nonjutsu teman-teman. Terus dia akan mengeluarkan Rasengan ya. Dan itu dia, sini kau. Ayo lawan aku Susanoo. Kita akan keluarkan. Ini dia Rasengan. Keren. Dan dia mengeluarkan kekuatannya lagi. Hampir meninggoy Melobi. Sini kau rasakan ini Rasengan. Boom, malah diserang rumahnya dong. Serang dia dong. Ayolah sini kau, lawan Melobi. Rasakan ini. Ayo sini kau, sini kau. Wow, 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 wow. Apa itu kekuatan listrik teman-teman? Menyebalkan kau. Rasakan ini Rasengan.
kan. Dan tadi dia mengeluarkan Susanoo-nya, temen, keren banget coy. Melby sampai meninggoy lagi nih. Dan berikutnya kita beli dropper lagi di sini agar uang kita semakin banyak. Pokoknya ngomong-ngomong di mana? Oh, di sana ada Pokoknya. Hai, Pok. Kekuatannya Pokoknya ngapain? Wow. Minjunya jauh banget, Pok. Sepertinya Pokoknya akan membunuh Melby, teman-teman. Kita harus bersiap-siap dengan kekuatan kita. Ini dia, teman-teman. Rasain gaknya Melby? Rasakan ini Kage Bunshin no Jutsu. Rasain gak? Ayo, Pokoknya kita bertarung, Pokoknya. Tunjukkan kekuatan. Ya, ternyata kekuatannya Pokoknya cuma sekali pakai doang, teman-teman. Sini, kau akan meninggoy kau. Oh no, di situ ada Sasuke berkepala naga. Oh, di sini ada laser door, teman-teman. Kita akan beli agar nggak ada yang bisa masuk lagi. Dan berikutnya kita akan coba beli tembok lagi dan lantai kedua dan tangga di sini, teman-teman. Oke, untuk lantai bawah sepertinya kita akan beli dropper satu lagi deh. Dan di sana mereka lagi melakukan pertempuran, teman-teman. Let's go. Kita akan ikut juga. Ini dia Kage Bunshin no Jutsu. Rasakan ini. Ya ampun, kok gak kena. Iya, malah meninggoy. Siapa tuh yang meninggoy? Bukan empo gue. Dan sini ada Susanoo. Rasakan ini. Rasakan cakaran maut dari Kyuubi. No. Melby terlemparnya jauh banget. Sangat menyebalkan. Kage Bunshin no Jutsu. Ayo maju Melby KW. Ya ampun. Kelewatan kocak. Gimana sih masa rasainkannya gak kena-kena. Hei, ayo sini lawan Melby. Sedikit lagi dia akan segera meninggoy, teman-teman. Takkan ku biarkan kau pergi. Rasakan ini. Rasainkan. Ya, malah Melby meninggoy. Wow, dia meninggoy juga. Yeay. Dan ini dia dropper yang terakhir kita beli. Kita akan menghasilkan uang yang banyak nih, teman-teman. Mesin pengganda uang gak tuh? Gak perlu kerja lagi kalau kayak gini. Dan berikutnya kita lanjut ke lantai 2. Di sini ada tembok. Ada tembok lagi. Kayaknya jangan dulu tembok, teman-teman. Di sini ada power suit. Oke, ini adalah kostumnya kan. Kita coba dulu, teman-teman, apa yang terjadi. Ini dia, teman-teman. Dan apa? Anda kagak ada apa-apa. Melby jadi botak doang, teman-teman. Oh, no, Melby. Wow. Oh my mom, Melby menjadi Kyuubi coy, keren. Dan di sini ada ultimate pet case, teman-teman. Kita akan beli. Oh, di sini tempat dropper nih. Kita akan coba beli dropper ini dan dropper yang ini. Ya, uangnya Melby kagak cukup. Di sini ada power pet, kita akan coba beli. Ada energi shuriken, uangnya Melby nggak cukup lagi. Di sini ada legendary, ini apaan nih, teman-teman? Ya harus bayar dong, 2000 robux, teman-teman. Mahal banget. Nah, ini dia, teman-teman. Akhirnya uangnya Melby udah cukup dan kita coba energi shuriken. Wow, ternyata rasainkan shuriken, keren banget. Nah, ini dia Melby datang untuk menghancurkan kalian semua. Pokoknya lari. Waduh, jangan ditinggung Melby, berani-beraninya kau. Kage Bunshin no Jutsu, rasakan ini. Ya ampun, kenapa meledaknya di situ dah? Kalau gitu rasakan, rasainkan shuriken. Wow, apa barusan, teman-teman? Itu pokoknya masih hidup rupanya ya. Rasakan ini pokoknya, rasainkan shuriken. Meninggal. Siapa yang nembak-nembak dah? Aku adalah Melby Uzumaki. Rasakan ini kekuatannya Melby. Oh, meninggoy kau. Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. Rasain kan shuriken. Meninggoy Melby, teman-teman. Tapi dia juga meninggoy. Yeay. Oke, kita akan berubah kembali, teman-teman. Menjadi Kyuubi KW. Nah, ini dia, teman-teman. Dan kita akan membeli dropper yang ada di sini. Dan di sini ada clone barrack. Oke, kita akan coba beli aja. Ayo sini kalian. Kage Bunshin no Jutsu. Ayo maju Melby. Dan ya kagak kena, bisa dihindari rupanya. Rasain kan shuriken. Dan boom. Sedikit lagi dia akan kalah, teman-teman. Rasakan ini klonnya Melby. Ayo klon. Wow, banyak banget rasain gunnya. Keren banget, teman-teman. Tapi Melby masih aja meninggoy. Oke, kita coba sekali lagi. Mereka kenapa lompat-lompat gitu dia? Sepertinya mereka udah kerja sama, teman-teman. Ayo sini kalian semua. Melby tidak takut dengan kalian. Oh, mereka kan bertarung di tengah sini kayaknya. Oke, jangan ada yang menyerang sebelum Melby menyerang kalian. Ayo rasakan ini. Wow, ada Susanoo. Rasakan, rasain gaknya Melby. Boom. Keren banget, teman-teman. Rasain gan shuriken. Meninggoy kau. Jangan pergi ya. Melby meninggoy juga, teman-teman. Di bawah situ ada seseorang. Oh, itu Mpogoyeng rupanya. Sebentar Mpogoyeng, aku akan membukakan pintu untukmu. Hai Mpogoyeng. Ayo silakan masuk Mpo. Masuk di dalam sini. Kena prank Mpogoyeng, teman-teman. Dan ternyata benar sekali, mereka semua itu berkelompok. Ayo Mpogoyeng, serang mereka. Kita akan keluarkan rasainkannya Melby. Ya, meninggoy lagi kah Melby? Oh, belum nih, teman-teman. Lah, kenapa di situ rasainkannya kocak? Ada yang nembak-nembak aja. Rasakan rasainkanku. Kau pikir aku takut? Maju kalian bertiga. Aku adalah Uzumaki Melby.
apa nih gue lagi kuat banget mereka. Kalau gitu kita akan beli kekuatan baru yaitu nuklir titan bom, teman-teman. Wow, udah titan udah nuklir digabung. Di situ ada seseorang kita akan menggunakan. Waduh, ini siapa? Rasakan ini, kau akan menjadi bahan percobaanku. Nuklir titan. Wow, Cubit teman-teman. Boom, meninggoy kau. Rasakan ini lagi. Ayo pasukanku, rasain kan. Dia kabur teman-teman. Dasar noob, maju kau. Boom, ayo sini ya. Dia ngumpet-ngumpet teman-teman. Dasar noob. Ayo maju sini. Kau takut dengan kekuatan titannya Melobi kan? Hai Volgoye, kita gabung aja. Ya ampun, meninggoy lagi teman-teman. Mereka curang di dalam. Dan sekarang Melobi dan Empogo yang akan bergabung untuk memusnahkan para shinobi-shinobi yang jatuh. Wow, kabur-kabur Empogo ini. Siapa yang melemparkan itu? Keluar kalian. Kalian pikir kami takut? Ya jelas lah. Bersiaplah Empogo yang. Kita akan suriken ya. Rasakan surikennya Melobi. Boom. Bersiap Empogo yang. Nuklir titan. 1, 2, 3. Keluarkan Empogo yang. Ini dia. 2 QB dan boom. Kagak kena. Kagak kena kocak. Rasakan ini lagi. Rasain kan. Boom, gak kena lagi. Ternyata itu harus dari dekat. Ayo Empogo yang. Kita kejar dia Empogo. Jangan biarkan dia pergi. Sini kau noob. Sini kau noob. Rasakan ini Empogo yang udah meninggoy dong kocak. Ayo sini kau lawan Melobi. Lawan Melobi jika kau berani. Rasakan nuklir titannya Melobi. Ini dia dan boom. Kagak kena lagi teman-teman. Sebel banget ya. Ya ampun, delaynya itu kelamaan, dia udah nyerang cacat. Meninggoy Melobi dibuatnya. Padahal kalau dipikir-pikir kekuatannya besar banget, teman-teman. Oke, kita akan coba double titan suriken, teman-teman. Apakah ini kuat? Kita coba saja ya. Oke, kita datang ke markasnya, teman-teman. Ini dia double titan. Wow, rasain kan? Boom. Kau tak bisa kabur. Kita keluarkan lagi. Ya ampun, jangan yang ini dong. Salah mengeluarkan. Ya, kena Empogoyeng malah. Hati-hati Empogoyeng. Ayo sini kau turun kau dasar noob. Rasakan ini. Boom. Jangan pergi kau. Nuklir titan. Rasakan ini. Ya ampun salah. Salah nembaknya. Itu dia gak bisa diatur teman-teman. Terus lama banget. Rasakan ini. Rasain gak nyame Melobi. Boom. Gak kena juga. Bener-bener. Ayo kita akan coba mengalahkannya teman-teman. Masa gak bisa dikalahkan. Wow. Kekuatannya sangat mengerikan. Rasakan ini double titan. Gak kena lagi. Oke, kabur. Rasakan ini lagi dan boom, Melobi yang meninggoy teman-teman. Bagus, mantap sekali. Benar-benar sangat menyebalkan. Masa Naruto bisa kalah gitu kan? Gak masuk akal banget teman-teman. Kita beli lagi tembok yang ke-7 dan kita akan coba ambil uang kita di sini. Dan ini dia bagian atapnya. Ye, berhasil kita selesaikan semuanya. Tinggal satu lagi Titan Fox teman-teman. Melobi datang menantang kalian lagi. Di mana kalian berada? Kita lemparkan suriken. Waduh, kelewatan teman-teman. Kalau gitu rasakan ini dan double titan energi. Tuh lama banget dia keburu kabur kalau kayak gitu kocak. Ya ampun, bener-bener dah. Rasakan kekuatannya Melobi kali ini dan boom, tuh kan udah kabur duluan teman-teman. Oke, kita lemparkan lagi nih. Rasain gaknya Melobi, malah kena diri sendiri. Bener-bener dah, susah banget teman-teman. Rasakan ini, boom, akhirnya kena teman-teman. Dan Melobi diserang-serang. No, ayo keluarkan lagi. Rasakan ini, kabum. Akhirnya kena lagi teman-teman. Rasain gan surekenku. Meninggoy kau. Ya ampun, malah Melobi yang meninggoy lagi. Asli sulit banget untuk dikalahkan. Dan ini mengeluarkan apa tuh tadi teman-teman? Wow. Ada batu, keren banget. Dan sekarang kita beli yang terakhir, Titan Fox. Semoga aja ini gak ada delay-delaynya seperti yang lainnya teman-teman. Sebel banget ya kalau ada delaynya. Jadinya kayak kelamaan gitu. Nah ini dia Titan Fox. Kita akan coba teman-teman. Dan apakah kita akan berubah? Boom! Melobi berubah jadi QB. Kocak, keren banget. Sini kombo gue yang rasakan kekuatanku. Iya, wow. Kekuatannya Empogo yang rupanya tornado. Dan gimana cara untuk membunuh Empogo yang? Kok gak ada kekuatannya? Oh, bisa nyakar-nyakar nih. Meninggoy kau. Mana lagi? Oh, di sana ada Susanoo. Ayo Susanoo, sini kalian. Lawan Melobi. Dan tersisa 3 detik lagi nih ya. Udah lambat teman-teman. Dan delaynya berapa lama? Kita akan coba lihat dulu delaynya. 30 detik rupanya teman-teman. Kita akan coba menembak mereka dari sini aja.
rasakan ini. Boom! Mampus kalian. Ayo sini kau, maju lagi kau Susanoo. Kau pikir aku takut? Rasakan ini. Boom! Kita akan membunuhnya. Rasakan ini. Rasain kan shuriken. No 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 no. No! Melobi terkunci di blok ini. Wow! Serangan double, teman-teman, menyebalkan. Kalian pikir Melobi takut dengan kalian? Maju kau lawan Melobi jika kau berani. Boom! Kita akan berubah menjadi Titan Fox. Ini dia. Jangan pergi kau. Ayo sini. Dia lari, teman-teman. Dia lari, kocak. Oh, dia akan berubah menjadi Susanoo. Rasakan ini, Susanoo versus Kyuubi. Siapakah yang akan menang? Dasar lemah. Ayo lawan Melobi. Jangan pergi. Dia adalah Son of Lord, teman-teman. Kita akan kill dia. Minggoy kau, minggoy kau, minggoy kau. Ku cakar kau. Ya, ya kalah dengan pasir Melobi dong. Ya ampun, benar-benar menyebalkan. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan Empogwe mencari kekuatan terkuat di Roblox. Dan kalau kalian itu apaan lagi Empogwe? Ada batu jatuh dong. Dan mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, teman-teman. Ya, dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.